FM Radio An-Nasihah, Sakinah dengan Sunnah Sesaat lagi Anda akan mengikuti program siaran, bincang, inspirasi dan bisnis Bersama Bang Andri Matsah Abu Umar, selamat mengikuti Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yadda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pendengar setia 88 Kemudian FM Nasiha Sakinah dengan Sunnah di anda berada. Bagi sekali di Kamis malam hari ini 21 Muharram 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2022. Insyaallah kembali di malam hari ini Anda bisa menyimak program rutin kita Bincang Inspirasi dan Bisnis. Insyaallah kita akan kembali membahas topik yang menarik tentunya yang bisa membantu Anda di si luar sana para penggiat bisnis para pelaku bisnis mungkin anda penggerak di bidang UMKM apa sudah mungkin memiliki usaha yang besar ya, semoga bisa kami berbagi informasi berbagi motivasi kepada anda di program bincang inspirasi dan bisnis yang mana anda bisa ikuti di setiap Kamis malam pukul 21 waktu Indonesia Tengah insyaallah kita akan bersiaran selama satu jam ke depan bersama dengan narasumber kita, Bang Abu Umar Andri Matsa Hafizahullah Ta'ala dari Kota Bandung. Dan mungkin anda baru saja uh, mengikuti atau uh, mendengarkan adanya program Bincang Inspirasi dan Bisnis ini di Radio Kesayangan kita di Radio Anasihah. Dan anda belum familiar dengan narasumber kita. Bang Abu Umar Andri Matsa Hafizahullah Taala. Beliau saat ini berdomisili di Kota Bandung dan aktif sebagai seorang motivator, trainer dan juga entrepreneur, entrepreneur atau pengusaha tentunya dan juga merupakan konsultan komunikasi yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur Matsa Communication Consultant. Dan juga ada empat lembaga pelatihan, ada Success University, Event Management College, Matsa School and Public Speaking dan juga Quantum Memory Center. Dan juga tentunya beliau sebagai narasumber tetap di program Bincang Inspirasi dan Bisnes ini di 88.2 FM. Nasihah Sakinah dengan Sunnah. Dan di malam hari ini, sudah hadir kembali bersama kita lagi untuk kembali membincangkan seputar topik kita di malam hari ini uh, kita sapa dulu bang Abu Mar Andri Matsa Hafiz Jangan Assalamualaikum Bang Andri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hayakallah, sehat Bang di malam hari ini Alhamdulillah selalu sehat walafiat Alhamdulillah sehat semangat dan optimis tentunya Barakallah feik <laughs> baik semoga anda juga pendengar tetap uh, semangat di malam hari ini dan insyaallah topik yang akan kita bahas bagaimana memahami level pelanggan salah satu mitra usaha yang perlu kita perhatikan uh, untuk bisa melariskan lagi usaha atau dagangan kita di bagi anda para pelaku bisnis tentunya barakallahu fikum dan uh, silakan anda bisa menyaksikan siaran kita saat ini juga live streaming di Facebook dan juga di YouTube. Silakan uh, kunjungi kami di laman web Facebook dan juga di YouTube channel Radio An-Nasihat tentunya. Dan yang ingin berpartisipasi, ingin berbincang-bincang langsung kepada Bang Andri, bisa nanti menghubungi kami di 0811413636 0811413636. Dan Anda juga bisa mengirimkan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Barakallahu fikum. Nah, kalau uh, dulu sempat uh, kita mendengarkan viral yang mungkin di Kota Makassar, uh, nggak pasti kalau di uh, kota lain ya kita mengenal ada namanya uh, minaga nih bang, minaga dengan beberapa level. Mungkin di tempat lain juga biasa kita dengarkan. Dan uh, saya kemarin Dulu itu hanya mentok di level 6. Dan sudah tidak sanggup menambah level di tingkat keputusan berikutnya. Di hari-hari ini kita sudah jarang mendengarkan. Mungkin seperti biasa itu yang biasa bisnis musiman. Lagi tiba-tiba ramai perbincangkan dan kita terpancing untuk mencobanya. Itu kita membahas level ke kepedisannya dan di topik malam hari ini kita membahas bagaimana pula memahami level pelanggan. Apa yang dimaksud dengan level pelanggan yang akan kita bahas di malam hari ini, Bang? Tafadhal. Baik. Ya. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pelanggan pendengar setia Radio An-Nasiha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali kita di program bincang inspirasi dan bisnis yang pada malam hari ini kita ingin membahas khusus tentang mengenai level pelanggan ya nah, bagaimana kita memahami pelanggan ini sangat penting terutama bagi kita sebagai seorang pebisnis agar kita tidak salah dalam menangani mengelola ya pelanggan-pelanggan kita nah yang tentu yang harus kami jelaskan terlebih dahulu yang ya harus dipahami pertama bedanya konsumen dengan pelanggan nah karena banyak yang masih menganggapnya sama para pendengar setia jadi eh, apa namanya ringkas kata kalau yang namanya konsumen itu ya eh, ringkasnya dia adalah akhirnya jadi membeli nah, itu namanya konsumen akhirnya jadi membeli jadi konsumen itu belum beli ya Nah, ketika dia jadi, ya, membeli, ya, produk atau jasa kita pertama kali, nah, itulah yang namanya konsumen. Tetapi, kalau pelanggan, kalau pelanggan itu dia membeli lagi, nah, itu bedanya. Jadi, kalau konsumen akhirnya membeli, kalau pelanggan, ya, dia membeli lagi. Nah, maka pelanggan itu bedanya, itu konsumen yang melakukan, ya, pengulangan transaksi. Ya, pembelian ulang pada usaha, barang, dan jasa kita nah, ini yang harus dipahami, ya. Nah, maka beda ketika kita menggaet atau mempromosikan produk kita untuk menggayat konsumen dengan ya pelanggan, karena pelanggan ini kita ingin mempertahankan, kan? Dan itu tentu lebih sulit, ya. Tantangannya, subhanallah, lebih besar, ya. Seperti kita sering dengar, ya mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut nah kemerdekaan nah, Bar Masya Allah Nah maka yang disebut pelanggan itu level-levelnya ya itu berdasarkan beberapa definisi ya yang pertama seseorang dikatakan pelanggan level pertama kalau dia melakukan pembelian secara teratur ya pembelian secara berulang ya pembelian secara berulang sebab kalau dia belum membeli secara berulang itu tidak bisa kita katakan pelanggan para pendengar setia radio Anasiha masya allah nah makanya dia ada definisi masing-masing ini ya ada istilahnya masing-masing kalau dia baru sekali berulang ya membeli produk kita itu namanya first time first time customer ya first time customer misalnya contoh Ya, subhanallah barokallahu fikum. Dia baru pertama kali. Nah, misalnya contoh bang Andri punya bubur ayam lah, nah, biar langsung pakai produk ya. Dia pertama kali ya membeli bubur ayam saya. Nah itu kan first time namanya. Ya konsumen first time. Nah tetapi dia masih makan bubur ayam ya produk pesaing. Nah itu namanya first time customer. Subhanallah ya. Dia masih makan bubur ayam saya, dia juga makan bubur ayam pesaing yang lain. Nah, tetapi kalau sudah berulang, nah itu levelnya naik, namanya repeat customer. Nah, itu mereka telah melakukan repetisi pengulangan. Tadinya baru sekali makan bubur ayam saya, ya first time, lalu naik levelnya, ya menjadi repeat customer. Ya, dia makan ulang nih. Ah bubur ayam bang Andri tadi datang lagi kedua kali datang lagi ketiga kali kira-kira begitu. Ah jadi beda ini para pendengar setia. Subhanallah fikum Nah level yang ketiga ya. Nah uh, pelanggan yang dia Subhanallah kalau bahasa kita ya sudah mereferensikan produk kita kepada orang lain. Ah ini masya Allah ya fikum ini namanya kalau bahasa kita itu advokat nah dalam istilah marketing ya jadi beda ya kan ada customer itu dia beli ya enggak? tapi dia belum mau menceritakan kepada orang hanya untuk diri dia nah, tapi kalau customer yang levelnya sudah naik ini Mas Budi uh -huh. ya enggak? dia sudah merasa oke okay nih dengan bubur ayam saya maka ketika dia bertemu dengan orang oh teman-teman tahu nggak Tuh, di jalan Cendrawasi ada bubur ayam Bang Andri namanya nah coba deh beli deh bubur ayam itu deh kira-kira begitu kan? Nah, dia sudah mereferensikan merekomendasikan produk bubur ayam saya tadi kepada orang lain. Nah, ini namanya cost customer yang levelnya sudah naik lagi level berikutnya. Nah, maka para pendengar setia, itulah kita berbisnis. Ya kita tidak hanya ingin ya, subhanallah mereka itu mengkonsumsi bisnis kita. Ya. Tetapi mereka kita juga ingin customer itu menjadi levelnya naik. Mm -hmm. ya. Mempromosikan usaha kita itu kepada orang lain. Ya. Dan ada lagi level Mas Budi namanya klien. Nah, ini beda klien ini. Ya, subhanallah barakallahu fikum. Yang namanya klien, ya ini namanya klien, itu sudah tetap. Nah, jadi levelnya naik lagi para pendengar setia. Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing lain. Nah, jadi walaupun datang bubur ayam yang baru, ah saya mah nggak peduli bubur ayam ada yang bc, saya mah mau bubur ayam a andri. kira-kira <laughs> begitu. kan ada orang kan, ketika dia memang memakai produk pasta gigi, misalnya p, ya datang produk-produk ya f, g, j, saya mah tetap setia sama P, misalnya contoh kira-kira begitu Nah itu namanya sudah klien itu Mas Budi mm -hmm. ya nah, jadi para pendengar setia ya Nah ini penting ini kita memahami level-level pelanggan ini kenapa supaya kita bisa melayani mereka dengan baik jadi beda ya kita memarketingkan mempromosikan produk kepada orang yang belum memakai sama sekali itu namanya konsumen Hmm. ya nah ini namanya calon pelanggan konsumen ini nah konsumen ya calon pelanggan ini mas budi ini juga ada 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 ilmunya terbagi dua para pendengar setia ada namanya suspek ada namanya prospek nah, hmm. perlu dicatat ini ada istilah di di dunia bisnis tersangka ada namanya suspek. mungkin ya bang apa tersangka dan terdakwa nih <laughs> <Syukur>. <laughs> waduh, eh ini masa MC kita ini kena terpaan. Itu terjemahan <laughs> secara langsung untuk suspek ini mungkin. <laughs> wow. ya 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 ya, kita iakan aja dulu. Hmm. Jadi yang pertama suspek, yang kedua prospek. Ya para pendengar setia, jadi yang namanya pras suspek, ya itu kan konsumen-konsumen, ya orang di luar sana, mereka belum kenal produk kita, ya? Enggak, nah, kita pun belum kenal mereka. Itu namanya suspek, makanya suspek itu seperti hutan belantara, mm -hmm. ya? Kan orangnya banyak, ya? Tapi mereka belum kenal kita, ya? Kita pun enggak kenal apakah mereka punya daya beli atau tidak. Subhanallah, nah beda nih, ya? Yang namanya prospek dalam bisnis, prospek itu satu, mereka sudah punya kesukaan. Ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ini ya, radio an mereka ini sudah semangat untuk mencari ilmu. Subhanallah. Ya. Mereka juga punya radio, ya nggak punya gadget, tapi mereka belum kenal radio an misalnya begitu. Ya. Nah, maka ini namanya prospek. Orang sudah punya daya beli, orang sudah apa namanya semangat belajar agama, sudah mengenal sunnah, tapi belum kenal produk kita, nah, maka harus dikenal, dikenalkan ini, ya nggak supaya jangan lari kemana-mana kan, supaya match ya bisa mendengar radio nasihah 88,2 FM. itu bedanya suspek sama prospek. nah tapi itu level konsumen. nah sedangkan yang malam ini kita pelajari level pelanggan. nah bagaimana empat atau 5 level tadi ya kita pahami dengan baik supaya kalau kita jadi seorang entrepreneur kita bisa melakukan promosi itu sesuai tepat sasaran ya karena tentu orang yang levelnya sudah klien tadi nah itu servisnya harus lebih baik ya artinya harus kita jaga karena mereka pelanggan yang militan ya beda yang baru mencicipi satu dua kali ya dengan yang levelnya sudah klien apalagi mereka mereka ini kadang-kadang ya masya Allah sangat apa namanya besar sekali kontribusinya pada pengembangan usaha kita. Bisa jadi dari klien ini muncul investor dalam perusahaan kita. Ah begini awalnya materi level pelanggan ini boleh kita diskusi. Silakan yang mau bertanya kita bahas di ya BIB pada malam hari ini. Ya. Masya Allah. Baik pendengar, setiap 8.8.5 FM, Manasihah, Sakinah, Dengan Sunnah, dimanapun Anda berada. Demikianlah juga radio kesayangan kita ini tidak hanya berorientasi kepada uh, pendalaman Al-Quran dan hadis uh, semata. Dimana untuk uh, membangun kebersamaan dan menghindari segala hal yang bisa membahayakan dunia dan akhirat. Biasa Anda dengarkan berupa ceramah agama, murata-murata pilihan yang insyaAllah setiap harinya kami... Putarkan berulang hingga 30 juz dari Al-Quran bisa Anda ikuti setiap harinya dan tentunya ada pembahasan topik-topik yang lain seperti, uh, seperti mana di program kita di malam hari ini kita juga mau menyentuh uh, sisi bisnis dan ini tentunya juga ada tuntunannya dalam syariat kita bagaimana kita bisa berbisnis secara islami tentunya fikum Silakan anda yang ingin berpartisipasi uh, berbincang-bincang bersama kita di malam hari ini anda bisa menghubungi kami langsung di 08. 081413636081413636 081 dan juga yang sudah mengikuti kita di live streaming Facebook, YouTube dan juga di Zoom meeting silakan Anda bisa menuliskan di kolom komentar uh, ingin bertanya atau ingin share seputar pengalaman Anda di dunia bisnis silakan mungkin bisa membantu atau memberikan informasi dan motivasi kepada pendengar setia kita di luar sana. Barakallahu nah mungkin uh, ternyata baru tahu uh, berbeda antara pelanggan dan konsumen. Mungkin kita-kita kekurangan kosakata, uh, kita hanya mendengar. Kalau ada pembeli, kita harus, uh, kita langsung menamakannya sebagai pelanggan kita, atau mungkin konsumen kita ternyata dibedakan ada. Yang mereka baru sekali membeli dan ada yang uh, membeli secara rutin dan berulang, dan ada beberapa. Uh, level tadi yang telah disampaikan oleh Bang Andre, uh, pentingnya kita mengenal uh, beberapa level dari pelanggan ini mungkin berpengaruh kepada handling, bagaimana menangani atau uh, memberikan pelayanan kepada mereka dengan uh, tentunya uh, sentuhan yang berbeza ya, bang? Betul sekali. Ya. Kalau Masya kita Allah. mungkin spesifikkan di level satu-satu level itu, bang mungkin ada. Uh, spesifik, uh, spesifik penjelasan bagaimana uh, menghandle mereka untuk yang di level pertama, yang first time cost, cost, customer itu, dan yang repeat customer, dan berikutnya. baik Ya, nah, jadi uh, dengan kita memahami level pelanggan tadi, ya, kita sudah tahu. Ya, nah, ketika level pelanggan itu masih pemula, ya, seperti first time customer dan repeat customer. Maka yang harus kita lakukan itu kita mengupayakan kita menangkan itu adalah pikirannya terlebih dahulu, ya sebuah kita tanamkan bahwa merek kita ini betul-betul punya keunggulan kan, ya jadi yang harus di apa di strategikan adalah mindset, nah itu mindset itu ya kita sudah pernah bahas ya bagaimana kita apa tanamkan mindset dari produk kita ya di dalam pikiran mereka. Masya Allah, ya kita sampaikan positioning, nah, maka cara-cara yang seperti ini, kalau dari segi taktik, nah misalnya kita banyak melakukan apa namanya demo produk, nah, masya Allah, ya enggak, ya kan namanya orang baru baru beli sekali, maka untuk mengulanginya perlu kita demo, ya, nah dengan berbagai cara, ya, mau online, mau offline, ya kita bikin presentasi, subhanallah, ya enggak, kita apa namanya. Apa beri paket-paket dengan harga terjangkau? Masya Allah, ini bagi mereka yang baru, ya, first time customer. Masya Allah, ya, atau kita melakukan uji coba, gratis coba produk, misalnya seperti itu, ya, atau kita beri garansi agar, ya, meyakinkan mereka untuk melakukan pembelian ulang. Nah, itu bedanya, ya, dengan melakukan teknik-teknik subhanallah yang memenangkan pikiran mereka. Tetapi kalau sudah naik ke level da berikutnya, ya level pelanggan yang tidak hanya membeli ulang, tetapi sudah mulai kita inginkan dia mereferensikan, uh -huh. ya dan juga sampai kalau bahasa Bang Andri tadi barcolovicum, ya dia tidak bisa dipengaruhi lagi untuk pindah. Nah itu kita harus menangkan hatinya. Ya, jadi sudah ke materi heart kalau tadi kan mindset, ya, jadi untuk pelanggan-pelanggan awal itu pakai mindset. Nah, ya, kita menangkan pikiran mereka, subhanallah. Nah, kalau subhanallah sudah kita ingin jadi pelanggan tetap, nah, ini harus kita menangkan hatinya. Loh, bagaimana? Bang, cara menangkan hatinya yang pertama, ah, subhanallah, kita betul-betul harus melakukan service excellent yang luar biasa. Masya Allah, ini betul-betul, ya, service excellent ini. Ya, jadi tingkatannya sudah bukan demo-demo produk lagi. Misalnya kita melakukan apa namanya menjaga mereka, misalnya membuat kartu anggota. Ya, ya enggak. Jadi mereka tuh diperlakukan khusus, Mas Budi. Ya, para pendengar setia. Ya, namanya orang yang sudah ini kan sudah setia dengan kita. Maka orang yang sudah setia itu diperlakukannya lebih khusus, kan begitu kan? Barokallofiqum. Ya enggak. Sama ya. Kita juga belajar ya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan beda ya kita tahu Nabi punya sahabat yang utama nah ini level tertinggi kan Abu Bakar Umar Utsman Ali bin Abi Tholib masya Allah makanya ya nggak kemana-mana bersama-sama di mana bersama Dimana ada Nabi di situ ada Abu Bakar dan Umar masya Allah saking ya saking luar biasanya masya Allah malah sudah hubungannya sudah levelnya sudah tinggi itu kalau bahasa bisnis, marketingnya sudah eh, klien dan super advokat. Masya Allah. fikum. Ya, bukan hanya sahabat. Umar adalah, Iya enggak, apa namanya, mertua Nabi Shallallahu Alaihi Abu Bakar juga bukan hanya sekedar sahabat, mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat, ya, kita harus menangkan hatinya. Ya, apakah dengan membuat komunitas pelanggan khusus, ya, ada harga khusus pelanggan, ada diskon khusus pelanggan, ya. Subhanallah, ya pelayanan yang khusus dan semisalnya. Nah, ini yang disebut ya hot hmm. Barakallahu Fikun. Nah, jadi servis lalu yang kedua ya enggak barakallahu Fikun adalah branding. Nah, Masya Allah ini. Makanya kalau orang sudah jadi pelanggan yang militan, biasanya subhanallah mereka lebih terpengaruh pada hal-hal yang sifatnya branding pada produk atau jasa tersebut ya subhanallah karena mereka kalau secara apa namanya produknya mereka sudah oke okay. masya allah barokallahu fikum ya malah kadang-kadang kritikannya itu pada hal-hal yang sifatnya bagaimana membrandingkan mencitrakan produk ini di tengah masyarakat coba perhatikan subhanallah barokallahu fikum ya nah, maka mereka peduli pada hal-hal pada hal-hal tersebut maka ya bang Andri ada ilmu lagi nih yang harus di -share -kan. jadi ada yang namanya perilaku para pelanggan mm -hmm. ya jadi pelanggan itu para pendengar setia ada yang empat ya ada yang dia disebut pelanggan yang loyal sejati yang sejati namanya true loyalty ya pelanggan di mana perilakunya tinggi komitmennya juga tinggi, ya perilakunya tinggi, komitmennya juga tinggi. Nah ada dua nih, Subhanallah. Karena ada orang, ya, yang tipe yang kedua, namanya Subhanallah, latent loyalty. Ya, jadi pelanggan yang apa namanya kesetiaannya tuh tersembunyi, masya Allah, ya, komitmennya yang tinggi tapi perilakunya rendah. Nah, tadi beda dengan yang pertama, ya. Jadi perilakunya rendah, komitmennya rendah. Contoh, ya, ada orang itu kan, subhanallah, misalnya nih radio Anasia, ya, ada yang, uh, saya itu cinta banget radio Anasia, misalnya begitu kan. Tapi ketika ditanya, kamu sering dengar nggak, subhanallah? Iya bang, cuma sebulan sekali. Nah, itu namanya cintanya tinggi, ya, subhanallah, perilakunya rendah, komitmennya tinggi, ya nggak, tapi jarang beli nih ceritanya Subhanallah Katanya suka Ya, Jadi ada orang itu kemana-mana cerita produk kita Bubur ayam Bang Andri tadi enak Bubur ayamnya enak Ketika Kamu suka makan kan bubur ayamnya Bang Andri? Ya Sebulan cuma sekali Loh Kok begitu? Ya nah Itu maksudnya Ada orang ini Yang komitmennya tinggi Tapi perilakunya rendah Itu namanya Latent loyalty customer Ya Subhanallah ada yang sebaliknya para pendengar setia yang sebaliknya masya allah itu kalau bahasa kita yang apa namanya loyalitasnya palsu ya yeah. spurious loyalty customer artinya subhanallah barokallahu fikum ya yeah, perilakunya tinggi tapi komitmennya rendah nah, masya allah ini hati-hati ini ya yeah. barokallahu fikum dia bisa berpindah ini mas budi dia artinya gini dia menggunakan produk kita, dia juga menggunakan produk orang. Nah, begitu, masya Allah. Jadi dia makan bubur ayam saya, tapi dia juga makan bubur ayam yang lain. Nah, ya, beda kan dengan yang nomor satu tadi, subhanallah. Ya, artinya dia memang suka dengan bubur ayam saya, tapi dia juga makan bubur ayam, bubur ayam yang lain. Kira-kira begitu, subhanallah. Ah, dan ada yang nomor empat level yang keempat. Ini yang komitmennya rendah, ya enggak perilakunya juga rendah. Ya, subhanallah. Ini orang ya customer yang tidak ada loyalitasnya. Nah, maka ya customer yang paling bawah ini ya biasanya kalau datang fitnah itu mudah berpindah Ya, ya berpindah ke lain hati. Nah, Masya Allah Barakallahu fikum ya. Nah, itu perlu kita bahas itu. Ya, pelanggan yang berpindah-pindah. Subhanallah, Gara-gara sesuatu ya, ada merek yang lain yang lebih enak, dia pindah menggunakan merek itu. Subhanallah, ya nggak? Nanti ketika kita bikin lagi produk baru yang lebih enak, dia balik lagi ke kita. Nah ini, masya Allah, pelanggan yang seperti ini, ini pun perlu untuk ditangani dengan baik. Ya kira-kira begitu, subhanallah silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena ini seru, ini, materi pelanggan ini, mudah-mudahan, ya Allah memberi kemanfaatan bagi seluruh pendengar pada malam hari ini. Ya. Yeah. Baik. Silakan pendengar yang ingin uh, bergabung bersama kita atau ingin bertanya langsung kepada narasumber kita Bang Abu Umar Anjir Matah Ta'ala bisa menghubungi kami di 081-141-3636. Anda bisa juga menelpon langsung via chat WhatsApp di, di WhatsApp call di nomor yang sama 0811413636 atau menuliskan di kolom komentar yang sudah mengikuti kita live streaming di Facebook, YouTube yang juga di Zoom meeting. Uh, tadi Bang Andri mengatakan uh, ada tipe pandang pelanggan yang suspek dan ada yang prospek. Adakah bisa dikondisikan uh, pelanggan yang kita sudah suspek ini kita konversi ke pelanggan yang kita prospek untuk nantinya? Uh, bisa terus menjadi pelanggan kita yang loyal. Bisa apa? Maksud saya, bisakah kita uh, dari sekian banyak calon pelanggan kita nanti ada beberapa yang kita prospek mereka nanti bisa berubah menjadi pelanggan kita yang loyal atau kita random saja uh, mereka yang maukah terserah mereka nanti mau menjadi loyal atau tidak. Gimana tuh bang? Baik, jadi uh, bisa kita lakukan ya. Makanya tadi cara kita yang pertama khusus nih bagi yang belum apa namanya belum menjadi pelanggan yang tadi ya, level uh -huh. ketiga kedua keempat maka caranya tadi mindset ya kita menangkan pikirannya terlebih dahulu nah pikiran ini para pendengar setia caranya tiga tadi ya segmentasi targeting positioning uh -huh. ya kan namanya juga suspek ya kita kan belum tahu namanya hutan belantara loh uh -huh. nah maka cara yang pertama kita segmenkan mereka ya Segmen kan, kan? Ya, yang cocok dengan produk kita, nah, yang punya daya beli atau tidak, masya Allah. Nah, kira-kira gitu kan? Nah, jadi kita perlu survei. Nah, misalnya, contoh nih, anggap saja kita mulai dari nol ya. Misalnya, Bang Andri datang ke Makassar, ya mau jualan siomay. Nah, misalnya kan begitu kan? Kan itu perlu kita segmentasikan. Mm -hmm. Ya, enggak, Subhanallah, siapa di mana nih orang di penduduk Makassar yang cocok di jual makanan yang namanya siomay atau batagor ini kan begitu subhanallah dari kalangan mana yang suka makanan mahasiswa kah ya enggak subhanallah karyawan kah nah, itu namanya segmentasi biar biar tajam mas budi karena tentu para pendengar setia kalau kita tidak kelaskan kita akan bingung hmm. ya karena kita punya senjata terbatas subhanallah kan begitu ya enggak Nah, ini nggak ada hubungan dengan apa-apa ya ngomong senjata senjataan ya masya allah Contoh begini, ya enggak? Kita, ya, subhanallah, makanya potensi besar tapi kalau tidak ada targetnya dengan jelas akan nggak tepat sasaran. Ya, kita lempar batu segede batu karang, ya. Tetapi sasarannya nggak jelas, ya enggak? Walaupun batunya sebesar batu karang kita lempar ke sasaran yang tidak jelas, maka mesti tidak akan efektif. Tetapi coba kita pakai senapan. Ah, pistol yang terarah satu pelurunya ya tetapi sudah membidik satu sasaran ya yaitu Bapak Budi Aha. subhanallah apalagi yang nembaknya ini uh, apa namanya subhanallah ahli menembak misalnya Bang Andri ini ahli menembak misalnya kan ya nggak? nah diarahkan langsung ke keningnya ya pasti kena subhanallah kira-kira begitu nah itulah ilustrasinya nah bagaimana kita, kalau kita bingung, nah, kita lakukan dulu mind share ini, kita kelaskan, ya, mana dari para calon-calon konsumen ini yang cocok, yang punya, ya, keterka keterkaitan dengan bisnis yang kita miliki. Kita ini jual apa dulu, nih, pertamanya kan? Subhanallah, ya, apa yang cocok, misalnya kalau kita jual bubur, bubur ayam ini kalau di Makassar, ya, siapa yang, ya, pemakan bubur ayam, kira-kira begitu, sebuah dari kalangan mana? Ya, dari apa namanya calon konsumen kita, baru setelah itu kita tembak, itu namanya targeting. Ya, segmentasi targeting yang ketiga positioning. Ya, nah, jadi positioning itu kalau bahasa kita, ya. Nah, setelah kita dapat target kita, nah kita mau disebut mereka itu apa, bubur ayam apa, subhanallah, itu namanya positioning. Ah, ya, bubur ayam apa bubur ayam dibalikin nggak tumpah. Mm -hmm. <laughs> Subhanallah. Bubur ayam uh, apa namanya? milenial ya. Bubur ayam uh, pedas ya gak? itu kan semuanya ada. Ada posisinya masing-masing. Ya, dalam setiap bisnis, dalam setiap setiap bisnis. Nah, begitu ceritanya Mas Budi. Nanti akan ketahuan suspek ini kita bisa rubah menjadi prospek. Nah, makanya caranya tadi saya sudah bilang untuk level yang pertama tadi, ya maka ya nggak setelah kita dapat ya apa namanya STP ini maka kita lakukan demo produk sesuai dengan ya segmentasi dan apa namanya positioning pada bisnis yang kita miliki jadi demo produk itu sesuai jadi misalnya kita sudah pilih Bang saya pengennya uh, apa target saya anak-anak Iya -anak. sebuah kalau bubur anak aja nah, beda-beda bubur ayam untuk orang dewasa dengan bubur bubur bayi misalnya kan Subhanallah. Maka kita harus melakukan demo produk, presentasi produk, ya sesuai dengan anak-anak. Anak-anak itu lebih suka ya hal-hal yang sifatnya visual, kinestetik. Maka gerobak kita harus agak lucu-lucu, ya menarik di pandangan mereka. Masya Allah kan? Kira-kira begitu. Ya karena kita sudah pilih. Ya segmentasi kita adalah anak-anak. Anak-anak. Ya kalau perlu ya nggak tempat duduk makanannya yang Ya, ada ya nuansa anak-anaknya. Subhanallah. Perlu kalau perlu kita kasih tempat bermain atau kita jualan di dekat tempat bermain anak si bubur ayam kita itu. Kira-kira begitu. Ya, ini yang namanya ya ilmu mindset. Beda lagi dengan kalau bubur ayamnya buat orang dewasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik itu caranya merubah suspek menjadi prospek. Nah, tapi kalau ingin prospek ini Menjadi pelanggan yang lebih setia, lebih mantap lagi. Yang kedua, yang ketiga, jangan lupa harus memenangkan hati. Nah kalau sudah bicara hati, itu bicara tiga dalam pemasaran. Yang pertama, branding. Ya tadi jangan lupa ya. Yang kedua apa? Service, pelayanan. Yang ketiga, proses. Ya ini tiga, ini proses ini ya. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Jadi kita sudah berbicara tentang ketepatan waktu ya kita sudah berbicara subhanallah barakallahu fikum ya bagaimana me, ya melayani khusus mereka ya penghargaan yang berbeda dibanding yang lain nah itu sudah hatinya yang kita yang kita sentuh ya beda dengan ya konsumen-konsumen di awal suspek menjadi prospek tadi begitu jawabannya Allah walaupun wa Baik, Barakallahu alaikum. Jadi um... Orang yang mungkin baru mau terjun ke dunia bisnis Atau mungkin sementara lagi melakukan trial and error Jadi trial dan errornya juga harus terukur ya Bang Tidak asal mencoba saja Jadi seperti yang tadi sampaikan Juga perlu adanya segmentasi Adanya targeting dan juga positioning ketika mereka melakukan trial dan error ini Agar tidak justru nanti merugikan uh, diri mereka sendiri uh, Iya betul. Jadi kalau kita trial and error itu kan namanya juga trial and error kan hmm. artinya trial itu coba, error yeah. salah. Iya nah coba salah, coba salah. Bayangkan kalau co coba salahnya sampai ratusan kali kan, hmm. nah, tentu ini akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan juga modal kita. Ya, akhirnya modalnya habis, ternyata gagal. Ya nggak, akhirnya kan nggak jadi, nggak dapet. Ya nah, makanya bayangkan. Nah, ilmu marketing itu Itu salah satu manfaatnya. Bagaimana kita dengan modal yang ya Subhanallah tidak begitu besar, ya kita yang manfaatkan, ya kita targetkan sesuai dengan ya Subhanallah segmentasi kelas yang kita pilih, mirip tadi ilustrasinya kan, mm -hmm. seperti senapan tadi, ya senapan tadi kan pelornya cuma satu, ya enggak. Anggap saja kita ini punya duit 100.000 ribu, ya kita ingin bikin promosi yang efektif hanya dengan 100.000 sampai kepada konsumen. Asalnya seperti seperti peluru pada senapan dari. Ya enggak? Maka kita targetkan kena kepada ya kepada subhanallah ya konsumen yang kita sudah targetkan. Ya yang memang sudah kita survei. Ya, kelasnya, kecocokannya dengan produk yang kita miliki. Ini akan lebih dahsyat pengaruhnya. Ya, bisa sampai mematikan ini. Ya, beda kalau ngelempar batu besar, tapi nggak jelas ngelempar kemana pula. Ya, nggak luar biasa. Ya, kita ngelempar di depannya ada orang seribu, ya nggak, tapi nggak jelas. Kemungkinan besarnya nggak kena, ya. Kemungkinan besarnya, subhanallah. Ya, itu dampaknya tidak terlalu, tidak terlalu mematikan daripada dampak ditembak sama satu peluru dengan senapan yang terarah tadi. Begitu kira-kira, nah, maka sama dengan kita. Subhanallah. Apalagi begini para pendengar setia, yang namanya manusia itu kan banyak, ya layaknya hutan belantara tuh, Subhanallah. Ya enggak. Jadi kita jangan asal-asalan menjual, ya enggak. Capek kita punya energi, ya enggak. Coba kita asalan buka di pinggir jalan, ya enggak. Teriak-teriak, bubur bubur, bubur bubur, ya enggak. Ternyata lima menit kemudian digusur, gara-gara salah tempat. Ya, orangnya juga Subhanallah tidak ada apa traffic dengan baik. Ya, maka banyak yang seperti itu para pebisnis pemula itu cuma modal semangat. Ya, tetapi tidak punya ilmu bukan hanya ilmu marketing, juga ilmu bagaimana menjual bisnisnya, ya, memproduksi bisnisnya, maka kita lihat hari ini banyak yang berguguran di tengah jalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi inspirasi Agar tidak hanya modal semangat, tetapi juga dibekali dengan ilmu. Ya, pada bidang tersebut, ya oke, okay. baik. Baik, banyak setia. dalam-dalam sekali. FM, nasihat sekali. Baik, Sunnah. Dimanapun Anda berada, Anda masih banyak program Bincang Inspirasi dan Bisnis bersama narasumber kita, Bang Abu Umar banyak sekali. Baik, banyak dan di Kamis malam hari ini 21 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 18 Agustus kita membahas topik bagaimana memahami level pelanggan yang mungkin selama ini kita mengenal hanya pembeli yang datang membeli terus itu uh, pergi lagi ternyata mereka dikategorikan ada yang tipenya rutin dan berbelanja kembali Berulang-ulang uh, terus membeli produk atau menggunakan jasa kita dan ada yang sekali beli ternyata tidak kembali lagi untuk membeli. Nah, bagaimana meraih atau memahami tipikal mereka ini supaya bisa kita prospek menjadi pelanggan yang bisa loyal uh, untuk terus uh, menjadi pembeli atau menggunakan jasa kita. Silakan yang ingin Bergabung, uh, ingin bertanya langsung kepada Bang Umar atau ingin sharing seputar pengalaman anda bagaimana anda bisa uh, meraih. Uh, pelanggan Anda menjadi loyal kepada produk atau jasa Anda bisa Anda sharing juga bersama kita di malam hari ini di 081-141-3636 081-141-3636 atau kirimkan via WhatsApp di nomor yang sama juga yang sudah bergabung bersama kita di Facebook, di Youtube channel Radio Anasihah bisa menuliskan di kolom komentar dan juga yang di Zoom Meeting Ah, ini sudah ada yang masuk, mungkin kita bisa bacakan bang okay. Dari Aditya Dian Bismillah, abang hafizakallah, izin bertanya Setelah kita menentukan segmentasi dan targeting Bagaimana cara kreatif membuat positioning suatu produk Agar ketika launching langsung menempel di benak konsumen Adakah tips-tips dan cara merisetnya bang? Barakallah fikum Baik, Masya Allah. Bagus ini pertanyaannya. Nah, jadi sudah paham ini ya, Kang Aditya Dian. Jadi tadi kita ya menangkan eh, apa namanya pikiran, ya produk kita itu di benak mereka, di benak konsumen. Jadi urutannya kita sudah melakukan eh, klasifikasi, segmentasi, lalu kita targetkan mereka. Maksud targetkan itu kita kumpulkan mereka, Subhanallah. Jadi kita sudah manage itu, ya. Nah, kita mau bermain di kelas apa itu. Nah jangan lupa ya kita melakukan survei. Jadi memang perlu ya melakukan riset kecil-kecilan ya apapun bisnis kita di calon konsumen kita itu jawabannya. Subhanallah fikum ya. Nah, yang namanya riset itu bentuknya bisa secara langsung ya kita bertanya kepada mereka. Ya enggak? Bapak itu kalau suka makan bubur, buburnya bubur apa? Itu kan namanya langsung kita tanya kan? Ya kita sudah tahu ya ada lima orang penyuka bubur, kita tanya aja mereka ini itu yang pertama itu namanya direct direct research ya kita survei langsung kepada mereka kebutuhannya bapak bapak ini suka bubur ya bubur yang seperti apa pak masya allah kan nanti kan dia kasih subhanallah barakallahu fikum ya bagaimana saran saran mereka kalau perlu kita arahkan kita bikin bentuk bentuk pertanyaan ya angket langsung kita tanyakan kepada mereka subhanallah itu yang pertama cara yang pertama Cara yang kedua, kita bisa melihat ya enggak, sesuatu itu, Kang Aditya Dian, dengan melakukan rekomendasi atau subhanallah experience dari kompetitor. Nah, ini ini penting ini. Ya. Jadi contoh, ketika kita masuk ke sebuah negeri, ya ke sebuah tempat, misalnya kita mau jualan di Kota Makassar, ya, kita mau jualan bubur, ya. Selain kita survei kepada calon konsumen, kita juga lihat kompetitor, pesaing. Pesaing itu mempengaruhi. Ya, nah jadi Kang Adit bisa lihat ya kompetitor kita di bubur ayam di Kota Makassar itu ada berapa nah kira-kira begitu kan mereknya apa saja kalau perlu kita makan di tempat itu bubur ayam itu nah itu yang Subhanallah Bang Andri Abu Umar lakukan ketika dulu jadi motivator ya nggak ketika saya turun ya di apa dunia persilatan motivator waktu itu saya tanya ya mana lembaga training yang oke okay? nah, di Jakarta di Bandung ini nah saya coba bahkan saya datangi pelatihannya saya duduk ya jadi peserta betul-betul ini jadi peserta ya saya rasakan dulu kenikmatannya ya artinya kalau bubur ayam kita makan dulu Subhanallah yang kata orang ini bubur ayam yang paling oke okay di Makassar kita coba kita makan kira-kira nah, begitu jadi kita Subhanallah kita lihat itu kompetitor kita Subhanallah nah kalau fikum ya kompetitor kompetitor kita kalau ada dua atau tiga atau empat buah coba kita rasakan terlebih dahulu. Nah, Kang Adit, dari kompetitor-kompetitor inilah kita lihat celah. Ada celah pasti. Ya kan? Ada celah yang bisa kita masuki untuk membangun bisnis kita. Ya. Jadi ketika dulu Bang Andri menjadi motivator, menjadi trainer, saya ikut dulu lembaga-lembaga training itu. Ya, saya rasakan dulu pelatihan mereka. Ya, saya lihat, oh, mereka ini lemahnya di sini nih. Yang A ada kurangnya di sini. Yang B Nah, kayaknya kurangnya di sini, nah, maka saya bikin, saya create menjadi positioning yang yang baru dari produk kita, nah, itulah keunggulannya. Subhanallah barokalloh fikum. Jadi waktu itu ya alhamdulillah uh, masya allah jarang ya uh, trainer itu mengisi ya nggak mengisi bisnis dengan gaya motivator. Waktu itu ya di tahun bang Andri dulu waktu itu ya dengan gaya public speaking dan semisalnya ah, makanya alhamdulillah ya saya lihat celahnya ya para kompetitor ini para pesaing ini tidak ada lalu saya isi nah itulah kira-kira yang ya bisa kita lakukan sehingga muncullah positioning yang baru pada bisnis tersebut nah jadi ketika misalnya contoh tadi bubur ayam kita mau buka di Makassar kita lihat pesaing kita apa yang pesaing kita lemah ya atau belum dicoba oleh pesaing kita kita bikin positioning sendiri dari celah-celah peluang-peluang tersebut. Ya, apa nah, banyak caranya. Mungkin ada celah dari sisi tempat, ya, ada celah dari sisi kemasan, ya, ada celah dari sisi apa namanya variasi menu. Subhanallah misalnya mereka bubur ayamnya biasa, bubur ayam ya enggak. Nah mungkin Kang Adit bisa tambah dengan bubur ayam dengan positioning yang lain. Subhanallah ya, Barokahulfiqum misalnya Bubur ayam ada tambahan, ya, tambahan toppingnya yang tidak ada di pesaing kita. Kira-kira begitulah cara kita membangun usaha kita, biar kita punya posisi tersendiri di mata, ya, calon konsumen kita yang sudah kita targetkan, ya. Jadi, bisa dengan cara survei langsung kepada konsumen, subhanallah, riset kecil-kecilan, yang kedua kita menganalisa kompetitor, masya Allah, atau yang ketiga rekomendasi. Nah, ini rekomendasi ini penting. Subhanallah. Jadi, kalau rekomendasi itu kan kita bertanya sama konsultan, sama orang yang ahli, yang sudah bergelut pada bidang tersebut, sukses, ya. Nah, kita minta rekomendasi mereka. Subhanallah. Barakallahu fikum, ya. Karena pengalaman pengalaman yang sudah mereka lakukan, lalu kita buka di tempat tersebut. Nah, kira-kira begitu. Subhanallah, biasanya rekomendasi ini bisa dengan banyak cara, ya. Ya, kita bisa datangi ya, toko entrepreneur yang terpercaya ya, atau sebuah lembaga konsultan bisnis di bidang ya yang ingin kita buka. Itu kan, kalau properti ada konsultan properti mm -hmm. ya, enggak sebuah. Mm -hmm. Kalau franchise ada konsultan franchise dan yang semisalnya begitu. Jawaban dari kami, semoga sukses membuat positioning. Jadi, sekali lagi, jangan asal-asalan ya. Nah, positioning itu gabungan. Dari peluang-peluang yang ada di pasar, ya, di segmentasi kita, kita gabungkan dengan keunggulan yang kita miliki. Nah, itulah namanya positioning. Keunggulan yang kita miliki, produk kita, jasa kita, kita gabungkan dengan kebutuhan dari segmentasi kita. Apa yang mereka butuhkan, ya kita matchkan dengan kita gabungkan dengan keunggulan produk yang kita miliki. Maka terbentuklah positioning yang luar biasa. Nah, Mudah-mudahan, masya Allah, kita bersemangat. Ya, apapun bisnis kita, ya, subhanallah, jangan lupa pakai ilmu pemasaran. Semoga sukses. Masya Allah, semua harus ada ilmunya Barakallahu Fikum Baik, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita Aditya Dian Dan bagaimana Uh, membuat positioning bisa langsung menempel ini di benak uh, konsumen. Silakan melakukan riset. Saya bisa bertanya langsung atau melakukan analisis kepada kompetitor dan juga minta rekomendasi dari orang yang sudah expert yang sudah punya pengalaman dalam bisnis yang ingin anda jalankan baik kita masih ada waktu silakan yang lainnya juga ingin bertanya di 0811413636 0811413636 anda bisa menelpon langsung atau mengirimkan pesan tertulis via WhatsApp dan yang masih bergabung sama kita di Zoom meeting di Facebook dan juga YouTube, silakan uh, Anda bisa menuliskan di kolom komentar yang ingin sharing atau ingin bertanya seputar topik kita di malam hari. Atau juga bisa di luar uh, tema seputar dunia bisnis tentunya kepada Bang Abu Mar Andri Matzah Ta'ala. Uh, baik Bang, uh, saya juga punya pertanyaan bagaimana uh, untuk level-level pelanggan tadi uh, yang ada sampai mereka bisa mereferensikan produk atau jasa kita dan bisa kita menjadi klien sudah tetap menjadi pembeli kepada produk atau jasa kita. Kata mereka orang yang sudah begini biasanya mengeluarkan budget yang lebih besar untuk maintenance mereka sebagai klien kita. Biasa penanganannya khusus dan itu biasanya budgeting yang lebih besar. Apakah benar demikian, bang? ketimbang di first uh, first time customer kita itu tidak uh, promosinya bisa kita tekan ketimbang mereka yang sudah uh, menjadi klien kita karena biasanya mereka butuh selalu di maintain supaya uh, tetap menjadi klien kita atau gimana tuh Bang. Baik. Jadi secara umum jelas ya, secara umum ya. Karena adanya perlakuan yang spesial yang khusus, uh -huh. mesti kan sesuatu yang khusus itu ada energi besar. Uh -huh. Hanya jangan salah ya kadang-kadang kita itu menyempitkan sesuatu ya enggak perlakuan yang khusus itu harus berbiaya dana yang besar tidak juga ya karena kan yang namanya perlakuan khusus itu kan bisa dengan banyak cara toh ya, ya. Nah, makanya kita pernah kita bahas ya ya gak? aset itu kan tidak hanya uang ya kan sebuah aset itu bisa sumber daya manusia sebuah aset itu bisa juga masya allah bentuknya barokolofikum nama baik ya subhanallah nama nama baik nah, jadi ketika kita punya pelanggan yang sudah setia militan tadi klien atau advokat tadi bisa masya allah kita tempatkan khusus walaupun tidak berbiaya besar tapi kita perlakukan khusus jadi kalau bahasa kita ada uh, networking yang ya berbeda. Walaupun tidak harus menggunakan menggunakan uang. Ya, Masya Allah, tidak harus menggunakan uang kan. Misalnya kita ada acara berkumpul yang khusus dengan mereka. Ya, Masya Allah, ya enggak? Di hari yang khusus, subhanallah, barakallahu fikum, ya. Ketika kita mengirim sesuatu pada komunikasi WA, ya, berbeda dengan konsumen biasa, malah kita tempatkan di grup WA yang khusus, kira-kira begitu kan? Iya banyak itu kita lakukan ya contoh aja coba perhatikan ya ketika kita misalnya ya lembaga keuangan aja nah, subhanallah ya biasanya orang-orang yang levelnya sudah tinggi uh -huh. ya ini bahasa ini ya nasabah yang ya sudah level tinggi itu biasanya jalurnya beda jalur prioritas ya nah, alamatnya juga beda mas Budi <laughs> subhanallah fikum uh -huh. ya untuk yang prioritas ini Ya enggak, itu tempatnya di jalan ini. Ah, masya Allah. kadang kadang di lembaga itu juga beda, ya. Mereka di lantai tiga. Uh -uh. Subhanallah, ya. Yeah. Uh, misalnya kan, yang mau mengambil uang di bawah 100 juta, uh, antri di lantai satu kan? Uh -uh. Kan begitu kan? Ya, yeah. yang sudah uh, mmman uh, naik pak, itu bu, lift lantai tiga Coba perhatikan. Subhanallah, ya. Yeah. Yeah. Itu aja ada uh, perlakuan yang spesial. Kenapa? Ya, memang tadi berbeda antara pelanggan masih level first time repeat dengan sudah klien dan advokat ya sama kira-kira tetapi kan tidak semuanya harus berupa uang ya kadang-kadang mereka yang sudah setia itu malah butuh apresiasi yang sifatnya ya nggak baru kalau ya kalau bahasa kita aset-aset yang ya yang tidak terlihat ya aset yang tidak ucapan terima kasih, kiriman bunga, silaturahmi, ya enggak, telepon dari owner mereka lebih banget, ya enggak, dijenguk ketika sakit, uh luar biasa, beda itu, masya allah, ya enggak, kira-kira nah, begitulah, ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, nah sepertinya memang cocok sambungan ini materi pekan-pekan uh, yang akan datang kita bahas ini soal servis untuk pelanggan yang sudah setia ini jadi memang beda cara menangani pelanggan pelanggan yang memang levelnya sudah klien dan advokat ya semoga allah memberi kemudahan tetap stay tune on radio annasiah mantap mantap Barakallah. baik apresiasi tidak semata dalam bentuk uh, uang ya masya allah bisa anda coba mengapresiasi pelanggan anda yang sudah Setia menjadi pembeli kepada produk atau jasa Anda dengan bentuk yang lain Mungkin terakhir Bang, uh, tadi mungkin sempat disentuh bahwa kita ada perilaku pelanggan yang komitmennya ini rendah sekali dan juga perilakunya rendah sekali Bagaimana treatment untuk uh, menangani uh, konsumen kita yang komitmennya mereka uh, rendah atau perilaku mereka rendah ini apakah mereka dibiarkan saja atau dieliminasi dari calon pelanggan kita atau kita beralih kepada mencari pelanggan <tuh> yang lain atau gimana kita men mentitipkan mereka baik jadi yang pertama saran saya kepada para entrepreneur ya kalau kita sudah mapan kita bikin unit khusus ya departemen khusus atau divisi khusus untuk mengurusi customer ini ya ini bukti kalau Anda itu cinta pelanggan nah, nah masih, ya nggak? masih Karena tetap harus diperhatikan yang... lagi nih, Bang ya Betul, ya. betul coba kita perhatikan perusahaan-perusahaan yang sudah besar uh -huh. itu. Departemen customer itu khusus Mas Budi, uh -huh. ya, beda ya, nggak yang meng Jadi, itu tandanya, ya, nggak, masya Allah, jadi tidak digabung dengan urusan produksi, urusan SDM atau keuangan, jadi berdiri sendiri. Dan itu nampak perusahaan-perusahaan besar tidak perlu kita sebutkan, ya, nama-namanya. Nah, itu yang pertama, sehingga mereka itulah yang bertugas. Nah, ya, tadi yang Mas Budi tanyakan, mereka lah yang mengelompokkan. Nah, jadi ada nama-nama fulan-fulan sama kan kayak kita di lembaga keuangan itu, ya. Nah, ini fulan-fulan yang menabung masih 10 juta ke bawah. Ya, nah biasanya mahasiswa, ya, <gih> yang kirimannya segitu ya enggak. Nah, ada yang kelompok kedua dari sekitar berapa? Misalnya 10 juta sampai 100 juta, misal. Nah, itu juga sama. Artinya kita ya enggak, divisi customer tadi yang mengelompokkan. Nah, ini yang baru satu dua kali beli namanya bulan ABC nah, kita catat nama namanya yang kedua ya nggak kelompok yang sudah membeli sekitar ya 10 juta per bulan nah, bubur ayam ini kan jadi sudah sering beli nih ya enggak, bawa keluarganya bawa anaknya bawa keponakannya bawa sepupunya nah, kita kelompokkannya yang... jadi begitu mas Budi jadi ditangani secara khusus itu saran dari bang Andri nah dari situ setelah pengelompokan khusus baru kita bisa melakukan treatment kan mm -hmm. ya sesuai dengan ya uh, mengapresiasi mereka sesuai dengan ya apa yang telah mereka lakukan ya kepada perusahaan kita kira-kira begitu jadi akan nampak ini subhanallah jadi bisa kita pilih-pilih ya kita pilih-pilih jadi ya tadi kalau untuk pelanggan masya allah bisa kita buka apa namanya yang bentuknya kartu anggota ya subhanallah atau perlakuan khusus dari sisi harga atau ada voucher khusus bagi pelanggan atau apresiasi khusus subhanallah banyak tingkat tingkatannya nah itu ada materi khusus ya masya allah ada masya allah kalau perlu ada ya apresiasi apresiasi tertentu bagi para pelanggan setia masya allah barokallahu fiko. nggak apa apa itu kan perlu dipikirkan ya misalnya pelanggan yang sudah ya lima tahun di perusahaan kami ya enggak yang sudah membeli sekian 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 ya mendapat hadiah umroh wah misalnya kan itu ya boleh boleh saja ya enggak ya sebuah nolobar namanya juga bentuk hadiah dari dari perusahaan kepada pelanggan yang sudah setia kan atau ada bentuk-bentuk yang lainnya yang bisa dipikirkan nah, itu kayaknya perlu satu sesi khusus ya namanya service excellent ya Memahami level-level Service Nah kalau malam ini kan judulnya Memahami level-level pelanggan Nanti judul berikutnya bisa jadi Memahami level-level pelayanan prima Bagi konsumen dan pelanggan Ya mudah-mudahan tetap semangat Sekali lagi pesan kami Selalu berada di Radio adnasia Mantap Masya Allah Barakallahu hukum Jazakallah khair Bang Andri Matsa Abu Umar Sudah berbagi lagi di malam hari ini Dan semoga bisa Berikan informasi dan motivasi kepada para pendengar pelaku bisnis Semoga bisnis dan usaha Anda semakin berjaya Dengan uh, memahami level-level pelanggan yang akan Anda hadapi Baik, uh, demikianlah bincang-bincang kita di malam hari ini Jazakumullah khairan, fikum atas kebersamaan Anda Dan untuk yang tidak sempat mengikuti kita selama satu jam uh, Bisa Anda dengarkan kembali siaran ulangnya besok di Jumat siang di pukul 14. waktu Indonesia Tengah. InsyaAllah program Bincang Inspirasi dan Bisnis ini akan selalu hadir di Kamis malam pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersiaran selama satu jam tentunya hingga di pukul 10 malam bersama Bang Abu Umar Antirmat Ta'ala. Kami pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan program siaran Bincang Inspirasi dan Bisnis. Alhamdulillah, Program ya? siaran ini hanya di Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Ya masuk lagi kan? Udah. Ya. Ya. Ya, Masya Allah. Abang pamit ya. Ini Jezal Kloher, teman-teman ini. Abu Nova.